Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini saya akan berbagi sedikit bagaimana atau situs mana sih yang saya sering gunakan untuk kita membuat sebuah robot forex, tapi menggunakan VPS nih. Ini ada satu rekomendasi kalau dari saya, itu kita dapat menggunakan JayaHost ya. JayaHost. Jadi kalau misalnya teman-teman cari JayaHost, di sini ada di atas sekali itu ada jayahost.com. Jadi kita review dulu. Jadi di JayaHost ini dia memperkenalkan yang sangat populer, yaitu tentang VPS Forex untuk Windows ya. Jadi kalau misalnya pengen punya VPS tetapi berbasis Windows, saya sangat menyarankan sekali di JayaHost. Itu harganya mulai dari 49.000 per bulan. Nah, jadi kalau misalnya per bulan itu hanya 50.000, kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari forex itu misalnya per bulan itu bisa 100.000 saja, berarti sebenarnya teman-teman sudah bisa balik modal di situ. Untuk membayar VPS saja udah lewat lah kayak gitu. Jadi kita lihat di sini ada hosting ya. Hosting, ada VPS, ada order. Kita buka VPS, yaitu VPS Windows Forex. Nah, di sini teman-teman kita lihat di sini VPS Windows Forex ini ada banyak paketnya. Ada beberapa paketnya, kita lihat di sini ada basic, ada 49.000 per bulan. Ada yang 70.000 per bulan. Ada yang 139.000 per bulan. Ini kalau yang basic, jadi dia hanya recommended-nya untuk kecepatan dari aplikasi MT4-nya itu dia hanya 3 saja, jadi hanya 3 MT4. Misalnya teman-teman semua punya banyak provider, misalnya InstaForex atau ada FBS atau ada Okta misalnya. Nah, itu teman-teman hanya direkomendasikan untuk menginstal 3 saja gitu. Dari yang basic ini itu ada terdapat RAM, yaitu RAM-nya hanya 768 MB, kemudian CPU-nya 1 core dan harddisk-nya 20 GB. Windows-nya Windows 7 teman-teman. Kemudian selanjutnya ada yang solid. Solid ini 70.000 per bulan, tetapi RAM-nya 21 GB, prosesornya sudah 1 core. Kemudian harddisk-nya 30 GB, lebih banyak. Kemudian yang Epic 139.000 itu 2 GB. Kemudian RAM-nya sudah 2 core dan harddisk-nya 40 GB, seperti itu. Nah, ini yang Deluxe. Selanjutnya Deluxe dan Geek ya. Kalau Deluxe itu 190.000 per bulan, tapi RAM-nya udah 3 GB dan CPU-nya sudah 2 core, harddisk-nya 45 GB. Nah, teman-teman yang terakhir di sini ada Geek, itu 250.000 per bulan. Dan RAM-nya 4 GB, harddisk-nya maaf, harddisk-nya ya, kapasitasnya itu udah 50 GB dan CPU-nya sudah 3 core. Nah, untuk saya saat ini saya masih menggunakan yang sangat basic sekali ya, yang ini. Itu sudah saat ini itu untuk satu MT4 saja itu sudah bisa menampung 5 atau 6 akun sih sebenarnya. Jadi akun itu berjalan bisa di satu MT4 saja sudah 6 akun berjalan semua. Itu yang saya punya. Teman-teman bisa klik langsung di sini order now. Kemudian di sini kalau teman-teman melihat, kalau hanya kita sewa satu bulan saja itu sebenarnya hanya 59.000, masih tergolong murah sekali. Tetapi saran saya gunakan yang di atas satu bulan, misalnya 3 bulan dan 6 bulan itu hanya 49.000. Jadi kalau misalnya dalam 3 bulan itu hanya membayar 147.000. Jadi kalau teman-teman bisa menghasilkan robot forex-nya itu bisa menghasilkan lebih dari 147.000 dalam 3 bulan, berarti sisanya udah untung semua gitu. Tetapi lain kali mungkin nanti saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana cara kita membangun sebuah robot forex dari VPS yang kita punya sendiri. Ini salah satu yang saya sudah beli ya dari JayaHost ini. Kita lihat di sini seperti ini teman-teman. Jadi kita tinggal buka saja misalnya remote desktop seperti ini. Nah, ini IP ini nih tuh sudah saya dapatkan dari JayaHost ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buka VPS-nya itu tinggal itu aja sebenarnya. Nah, ini kita sebenarnya sudah berada dalam sebuah VPS nih. VPS-nya itu berada di komputer kita. Jadi kayak gini modelnya. Nah, ini VPS kita. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat satu akun saya yang ini, itu saya mempunyai robot forex yang berjalan di
Insta Forex saya masih menggunakan Sen. Nah, di sini robot forexnya itu berjalan. Jadi kita nggak perlu ngidupin komputer itu setiap hari. Dengan cara kita membayar selama 3 bulan 157.000, itu sebenarnya udah bisa membuat suatu robot forex sendiri. Nah, ini providernya ada Insta Forex, dan robot forex itu kita masukkan ke dalam MT4 ini, teman-teman. Nah, kalau kalau teman-teman ngelihat di sini, itu saya menggunakan EA Tahan Banting. Ini sebenarnya robot forexnya juga gratisan, teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat juga di beberapa situs-situs yang sudah memberikan fasilitas download EA Tahan Banting versi 3.2. Nah, itu teman-teman bisa instalkan di sini. Tutorialnya nanti mungkin lain kali juga akan saya publish di channel kita, ya teman-teman. Nah, saya rasa teman-teman cukup sekian dulu yang dapat saya bagikan ke teman-teman semua, bagaimana kalau misalnya kita ingin membangun sebuah robot forex sendiri, dijalankan sendiri, dan penghasilannya sudah murni 100% buat kita. Nah, ini kalau mau belajar untuk pertama kali, teman-teman bisa mempercayakan akun teman-teman itu ke Jaya Host. Saya rasa cukup sekian dulu teman-teman tentang bagaimana atau apa sih, atau provider mana sih, situs apa sih yang kita bisa pakai untuk membangun sebuah robot forex di dalam VPN kita sendiri. Saya rasa cukup teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.